semua ini pinggir udah jurang. Kamu keluar sekarang. Aku aja yang nyetir, karena aku hafal jalanannya. Jadi kita bisa lebih cepat. Terserah kamu aja. Mama takut kalau Flora sama Pak Bram itu berbuat sesuatu yang buruk untuk Sakina. Kakak udah sampai di lokasi survei bahan materialnya? Belum, ini masih di jalan. Kamu kangen ya? Kangen. Sekarang, kalau kamu masuk ke jurang, aku masuk bareng sama kamu. Lebih baik aku mati sama kamu. Nah, tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 hari ini. Dan di sini terlihatnya nampaknya Flora dan juga Dennis sedang dalam bahaya. Bahkan di sini terlihatnya Flora malah justru dengan sengaja ingin menjatuhkan mereka semuanya ke dalam jurang. Nah, tentunya kita semuanya penasaran banget ya, kira-kira bagaimanakah nanti dengan Dennis dan juga Flora? Apakah Dennis kira-kira akan mengikuti kemauan Flora demi keselamatan dirinya dan juga Flora? Dan kalian juga melihat ya, kasihan banget nih Sakina sudah memiliki firasat buruk dengan Dennis. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.